Sama kayak di Muara Muntah ya, dikasih puter jadi bagi kurang hukum ya bagi tapi satu petaknya dikasih berapa ekor? 1000 1500 ini masih mana nih? Mana nih? Cakep banget nih. Ini 3x3 kemarin langsung dibikin kecil. 180 kali 280. Jajan selembar. Oh, jajan selembar buat ininya. Oh, pakai pengalat itu. Oh, itu kecil juga. Cakep banget ya. Berapa di dalamnya? Selembar mah, jajan dalamnya 2 meter juga. Ini selembar kasa aja. Tukul sendiri. Ini apa? Pakan tenggelam ya, Pak ya? Pakan tenggelam apa ini, Bang? Anu, Bu. Pakai anu cenghua. Cenghua 982. Oh, ambilnya murah kan. 982. Oh, anu, apa fitnya ya? Denghu. Denghu 982. 430 ya. Apa pakan naik terus seru ya, Pak? Kayaknya Pak pakan naik terus. 430 itu buat yang murah, Pak. Habis 30 ya. Ada kita yang beli dulu nih. 50 kita ya. Ini kemarin tuh kan ya. Sat, bisa dicoba kayak gini, Sat. Iya, kan hubungannya bawa bakul ini jadi uang buat negara sih. Ini ada beberapa. Saya berapa kali jajal di kotak besar kan? Ya. Dalam. Ya. Karena itu hitungan saya tuh masih ditahan dingin. Cuma juga tahan dingin. Jadi itu dalamannya selembar aja, selembar kasar. Berarti 1 meter 15. 1 meter kan aja ya? Jadi 1 meter 15 tambah timbul ini kan? Coy. Tapi kan isinya. Nanti temberat juga. Oh, temberat. Iya, temberat. Jadi petrolnya ini safety aja. Sama kayak yang mungkin kayak yang biasa juga. Mungkin itu ya harus ini juga. Petakannya. Misalnya sekali panen itu 2 pikul. Satu petak ini 2 pikul setengah. Ini dekat. Punya sampai yang 3x3 nilainya 2 pikul setengah. Saya kalau nilai ini imbangnya tuh jam 3 malam ini. 2 pikul 10, 3 pikul. Wah, bisa ini diaplikasikan buat kayak gini, saat corong gitu. Yang ini yang pendek ini. Yang panjang ini. Ya udah nanti kita cariin set di Banjar masih banyak ini. Masih banyak banget kayak gini. Jadi pakai ini kan bagi ini kan set sedikit. Tawas kan di BDR. Padahal saya dapat kayaknya mangga itu. Cari lagi nih lagi. Jadi ini kasih corong sedikit ya. Corong punya ada dua jari kan corong kan bin dua dah. Ini lah padahal cakep juga kayak gini ya. Cuma jauh tingkatan ini. Hah? Tingkat. Harus rajin-rajin nyeleksi. Oh, begini harus ya. Ini di sebelahnya di kayak emas ini, berumur langsung berumurkan. Mila peluk peluk. Memang bobot, memang bobot. Mila. Jadi cakep buat emas kayak gini 250 kilo satu petak cuma 1,80 kali 1,5 meter. Cakep, mantap.
kan di laut jadi Oke, ikuti terus perjalanan kita selanjutnya.